Sementara itu, Kepala Suku Besar Miah Kabupaten Tambrau Ignatius Baru berharap pandemi COVID tidak bisa dijadikan alasan melaksanakan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan di Kabupaten Konservasi tersebut. Kepada wartawan Rabu siang di Sorong, Kepala Suku Besar Miah Kabupaten Tambrau Ignatius Baru sesalkan kendornya aktivitas masyarakat dan ASN yang dikhawatirkan akan memperpuruk kondisi ekonomi Kabupaten Pemekaran ini di tengah pandemi COVID-19. Agar tidak memperburuk kondisi ekonomi daerah, ASN dan masyarakat harus tetap beraktivitas menjalani tugas dengan mengedepankan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Saya sangat mengharapkan kepada Bapak Bupati sebagai pucuk pimpinan di daerah atau orang nomor satu di kabupaten itu segera mengambil langkah, jangan duduk diam, dan tekan kepada semua pihak. Bahwa walaupun ada COVID atau segala macam, tetapi tugas dan tanggung jawab karena kami ini, kalian-kalian itu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau duduk diam terus masyarakat ini mau dikemanakan? Begitu. Berarti terkait masalah COVID ini banyak yang lumpuh ya dalam sistem pelayanan pemerintah di Kabupaten Tambrau, kakak ya? Iya, tapi kita lihat di Tambrau ini masih zona hijau. Tidak ada orang cerita COVID di Tambrau. Tambrau masih berat untuk sementara informasi ini, kami masih zona hijau. Okay. Kalau bicara Kota Sorong atau di Manokwari atau lain-lain ya, oke. Okay. Tetapi untuk Kabupaten Sorong, Tambrau maupun masih berat tidak. Jadi pembangunan jalan, kenapa? Alasan apa sampai pembangunan tidak bisa jalan? Pinjam uang sini sana, terus uang itu dikemanakan? Lexi Sitanala, CWM Channel.